Ini apa ini? Bukan siapa lagi, tapi siapa laga yang ingin bercerita. Oke, jadi kali ini aku mau cerita ya. Kali ini aku baru bangun tidur. Nah, ini aku kepikiran, ini Jumah Ponan. Jadi itu pasti ini di sendang itu banyak sesajen sama makan-makanan. Karena aku juga lapar, jadi aku mau kesana mau cari ingkung. Dan ternyata itu pas aku sampai sana, itu pas aku eker-eker, itu ada satu paket makanan buat Mbak. Ini itu gak apa-apa kalau udah agak lama kita makan itu gak apa-apa. Jadi ini langsung aku ambil dan langsung aku cobain. Dan pas aku buka itu isinya ada ayam, kerupuk, tahu, tempe kayak gitu. Dan pas aku makan itu ini bener-bener enak banget . Walaupun nasinya udah agak kering tapi ini masih seger loh. Tahu tempenya itu juga lezat banget. Dan juga ayam ingkungnya secuil itu kayak enak banget gitu loh. Menurutku rasa makanan ini tidak kalah jauh sama yang dijual-jual itu. Karena ini juga bener-bener enak dan juga agak ekstrim. Jadi ini aku kasih nilai 10/10. Enaknya ndak umum. Jadi titik bancaan Jumah Ponan itu ada 2, di sendang sama di kuburan. Nah untuk yang ini aku langsung lanjut aja ke kuburan. Sesampainya di kuburan aku langsung masuk dan menuju tengah. Soalnya biasanya makanannya itu ditaruh tengah-tengah. Dan ternyata bener dong pas aku lihat dan pas aku eker-eker itu ada makanan. Ini ada makanan tapi ayamnya ini agak besar . Walaupun ini agak dirubung semut dikit tapi ini masih enak kok. Ya udah ini langsung aja aku ambil dan mau aku makan. Enggak taunya pas aku ngambil itu dapat bonus uang 500 rupiah. Ya lumayan lah bisa masuk kantong. Dan ternyata ini pas aku buka itu kayak masih enak banget . Dan ternyata ini bener pas aku makan itu kayak suger banget gitu loh. Wes. Dan juga ini rasa masakannya itu bisa pas gitu loh. Pas seperti hubungan tanpa kepastian. Alhamdulillahnya ini ayamnya ini agak besar banget. Dan juga ini untuk isi-isiannya sayurnya itu kayak enak gitu loh. Rasa-rasanya itu seperti makan di kuburan. Karena ini makanan bener-bener enak dan sedikit ekstrim. Jadi ini aku kasih nilai 10/10. Enaknya gak umum. Dan karena ini aku lupa bawa minum, jadi habis ini aku langsung pulang. Dan aku langsung mau pamit dulu. Oke, bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.